Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk yang di rumah. Nah, kita atau sekarang saya berada di Puspa Adu, yaitu tempat kontes hewan dan yang dilakukan pada hari Sabtu kemarin, dan ini adalah untuk kontes atau kategori pemenang. Nah, ini adalah kategori pemenang nomor 1 kelas ekstrim. Ini kelas ekstrim dengan bobot 1 ton 288 kg. Ini adalah untuk kelas ekstrim. Dan yang ini kelas inseminasi atau kawin suri, bukan ini pecatan dari kelas, bukan kelas ekstrim. Ini dengan berat juga 1 koma ini ya. Depan saya ini adalah pemenang dari kategori bakalan dengan berat 1139. Nah, ini adalah jenis sapi simental dengan berat 1 ton 139 dari kelas bakalan ini guys. Yang di samping itu adalah kelas ekstrim. Ini adalah kelas bakalan dengan berat 1,139 kg. Dan yang ini adalah kelas ekstrim yang tadi saya sebutkan oleh Budi Putra Jaya, Kecamatan Wates. Dengan kategori kelas ekstrim. Oke, kita lanjut lagi dengan ini indukan PO. Ini adalah kategori pemenang indukan mas ya, calon. Ini adalah kategori calon indukan, juara 1 dari Bapak Arifin dari mana ini pak? Situbondo ya. Dengan berat berapa pak? 544 kg ya, itu setengah ton lebih nih guys. Ini adalah jenis sapi PO atau peranakan ongole dari Situbondo. Sudah melahirkan pak? Pernah melahirkan? Belum. Ini baru bakalan pak ya? 5 bulan. Hamil 5 bulan nih pak ya? Nah, ini adalah hamil 5 bulan dari Situbondo, Jawa Timur. Oke, selanjutnya ini kok belum di ini dari Lamongan pak, ini kategori bakalan juga ini atau bakalan ya? Iya. Beratnya berapa ini? Belum tahu pak. Ini adalah kategori juara, ini yang sini juara semua pak ya? Ini adalah juara 1 dari kategori bakalan. Nah, untuk beratnya belum tahu, tapi sapi ini berasal dari kota Lamongan, Jawa Timur. Oke guys, selanjutnya ini adalah untuk jenis betina ya. Ini adalah kategori pemenang nomor 1 untuk bibitan betina. Berasal dari mana? Bening. Ini udah berapa bulan, Pak? Situbondo 3, Mas. Ya. Mas, berangulan tuh berapa bulan? 6 bulanan paling. 6 bulan, Pak ya. Ini dari mana, Pak? Situbondo ya. Juara 1 untuk bakalan indukan petet, bukan petet. Petet ya, Pak ya. Nah, ini berasal dari kota Situbondo dengan umur 6 bulan. Oke, selanjutnya kita akan menuju dan ini adalah kategori pemenang atau sapi perah jantan apa betina. Oh ini betina guys. Ini adalah betina dari kota Jombang untuk sapi perah PH yang dikategorikan ini adalah juara
pertama jadi kota Jombang. Ini adalah jenis sapi Madura untuk kategori jantan ya. Jantan. Berat berapa kilo, Pak? 413 dari Sumenep ya, Pak ya. Ini dari kategori pejantan dari Kota Sumenep untuk juara pertama ini. Kalau sapi segini dibanderol berapa biasanya, Pak? Dibanderol harganya di pasaran berapa, Pak? Kalau bukan juara gitu loh. Kalau sudah juara itu minimal paling tidak itu 35 sampai 40. Kalau bukan juara kelasnya biasa, jogrokan biasa. Iya. Harganya lebih murah. Lebih murah kan? Maksudnya iya. Standarnya di pasar berapa kalau harga segini? Paling tidak itu 15 sampai 20. 15, Pak ya? Iya. Paling 15 sampai 20. Makasih, Pak ya. Kalau ini adalah jenis indukan atau calon indukan Madura 3 dengan nomor 3. Oke guys, ini adalah kondisi di Pusko Agro dari dari semua kategori yang sudah saya terangkan. Ini adalah semuanya pemenang. Oke, jika ada suka dengan konten saya, jangan lupa like, comment, subscribe. Hanya di channel Sultan Musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.